taman aslinya. Jadi sebelum sayembaranya ini sudah ada sayembara untuk taman yang namanya Taman BMW yang diselenggarakan oleh IALI. Kemudian karena sejarahnya dari Stadion Lebak Bulus, jadi Jakarta dulu punya stadion di Menteng, Stadion Persija Menteng, kemudian pindah ke Stadion Lebak Bulus. Setelah dijadikan depo MRT, Jakarta tidak punya stadion lagi sampai sekarang. Jadi sejak tahun 2011 atau nggak salah 2010-2011 kita buat basic design selama 6 bulan, kemudian tender design and build, rancang yang dimenangkan oleh Bika Gedung dan apa namanya Bika Gedung ISO ya, dan mulai dibangun tahun 2000 pertengahan atau akhir 2018. Jadi ini bus IQ-nya dari apa namanya pada saat tahap konsep. Jadi ke arah utara ini perumahan dan Ancol, ke arah selatan tuh perumahan dan komersial yang apa namanya kepadatan sedang lah ya. Bangunan ini sendiri tingginya 70 meter. Jadi kalau yang di atas itu ringnya itu kita bisa jalan keliling lihat laut, kemudian lihat skyline Jakarta. Ini setelah dikembangkan dari coret-coretan tadi, makanya saya nggak berani coret-coret itu, coret-coretannya jelek. Sketsanya sketsa khas apa namanya garis-garis borok tinggi kalau kata istri saya. Pertama, kalau diperhatikan ya stadion ini nggak punya dinding tertutup. Dalam arti bahwa memang disengaja dibiarkan terbuka. Kalau masuk ke dalam juga kelihatan ada ventilasi. Kalau mau dibandingkan dengan Super Hub yang di Singapura, dia bisa buka tutup juga tapi full air condition. Kalau di sini sama sekali nggak pakai air condition, jadi nah bukan sama sekali nggak, tapi di ruang-ruang di dalam stadion yang besarnya tidak pakai air condition, tapi di dalam tetap ada yang ruang ganti, kantor dan lain-lain. Nah ini salah satu apa namanya bukan hanya untuk menghemat gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang sustainability, selain menghemat material, kita juga harus menghemat efisiensi lah tujuannya. Salah satu bukan hanya untuk menghemat apa namanya biaya, tapi juga efisiensi dari material. Yang penting bahwa kalau melihat juga apa bentuk lorong itu ada perforatednya, jadi membawa udara. Jadi ini bukan dia bukan airtight, sedikit bocor secara air gitu ya, artinya kalau hujan bisa tampias, jadi bukan watertight juga. Tapi yang penting adalah sebenarnya aliran udara. Jadi sisi baik sisi luar maupun sisi dalam sebenarnya itu merupakan satu daerah terbuka terlindungi dari cuaca karena ada atap. Berikutnya, ini konsepnya selain untuk memasukkan udara juga ada alasan estetis karena tim kita yang akan di sini adalah Persija yang sering disebut macet Kemayoran. Sebenarnya tim di Jakarta ada dua, Persija dan Persitara, Jakarta Utara ya. Tapi karena memang yang dominan Persija, akhirnya kita pilih bola ini dan sekaligus dia jadi tempat untuk LED. Namun ada beberapa hal yang beda dari konsep ide awal, karena ide awal di luarnya ada layar LED. Jadi kalau pertandingan Indonesia tanding di luar negeri atau Liga Champion Piala Dunia, orang bisa datang ke sini, tapi sekarang belum dibuat. Kemudian elemen di bawahnya itu yang tadinya kita explore beberapa elemen, akhirnya jadi satu elemen X, jadi satu elemen metal semua. Ini yang tadi saya sampaikan 3 tier, jadi yang orange tier 1, kemudian tier 2, dan yang biru tier 3. Ada khusus untuk tempat royal seat untuk ya kalau gubernur atau presiden atau petinggi, dia punya box sendiri. Kemudian ada 52 royal corporate box yang bisa disewa, nanti ada dan semua sudut di sini dia punya pandangan bebas ya, kecuali yang ada beberapa karena syarat malah yang di depan gitu ya, di depan
elit, dia harus nonton ada di bawah elit sedikit gitu. Karena memang syarat keamanan yang beda. Ini ilustrasinya dari apa namanya waktu kita merancang. Jadi ini saat kosong dan pola maksudnya juga berubah. Tapi bisa kita lihat di sini stadion modern dia dekat sekali dengan lapangan, kemudian di sekelilingnya itu tertutup lapangannya dengan LED screen. Kalau di yang sana sekarang LED screen untuk sponsor gitu. Jadi FIFA maupun PSSI maupun Liga Indonesia itu sponsor itu jadi salah satu hal yang penting gitu. Kemudian siaran TV juga salah satu hal penting, tempat wartawan juga hal yang penting. Kemudian itu corporate box, selain penonton yang datang ya, selain penonton dan pemain. Kalau kita pikirnya stadion itu ya pemain yang penting dan penonton, ternyata banyak hal yang sekarang sudah dijadikan standar karena ini akan membiayai kegiatan olahraga sekaligus dan melestarikan apa namanya olahraga ini sendiri. Ini potongan 3 dimensinya, jadi kita bisa lihat bahwa hampir semua parkir ada di bawah tribun. Kemudian yang lantai dasar ini apa namanya orang bukan akses masuk stadion kecuali untuk VIP. Kemudian orang masuk dari luar M, di keluar akan terbuka tangga-tangga yang lain. Dan ada 9 lantai ya, 9 lantai sampai ke atap dengan tinggi 70 meter setara dengan bangunan 14 lantai. Next. Dan rumputnya pun dari rumput standar internasional hybrid ya, ada yang dirajut plus alami. Dan sudah disertifikasi mencapai target mandiri. Ya. Nah, ini adalah apa namanya pihak-pihak yang terlibat gitu. Jadi PDW hanya mengadakan konsep dan rancangan sampai kemudian kami diminta untuk ikut dalam proses konstruksinya, diajak oleh karena menang sayembara itu dinas olahraga dan Jakpro sebagai pengelola, Jakarta Konsultindo yang membuat basic design sama kami, dibantu hanya ada satu elemen asing dalam konsultan ya, Guru Hapot Engineering yang khusus apa namanya kasih masukan untuk stadion. Kemudian KSO Wika Duduk PP dan Jaya Konstruksi, konsultannya Penta Architecture, dia ada struktur dan MA yang membuat basic design bersama kami, ada Malmas dan Malmas dan Jaya Konstruksi itu sebenarnya Malmas itu dia MA dan MA. Kemudian Dedato untuk interior, Arkonit untuk interior pas bangunannya, Dedato interior dan signage, kemudian ada Yodaya untuk mensertifikasi. Jadi ini kolaborasi banyak pihak sebenarnya sampai ke sini, jadi peran kontraktor juga sangat besar di eksekusinya. Dan ini tim dari PDW, mungkin lebih paling nggak orang-orang ini ada yang memenangkan sayembara, ada yang di lapangan sampai selesai. Ini kira-kira salah satu ada beberapa gambar detailnya, jadi karena begitu besarnya harus dibagi-bagi dalam beberapa section gitu. Kemudian lapangan juga punya detailnya sendiri, landscape master plan punya detailnya sendiri. Kemudian konsepnya di bawah ini juga nanti ada selain detail, selain selain tadi fungsi utamanya ada akan ada museum, akan ada kantor untuk asosiasi, untuk liga dan lain-lain. Ada gym. Nah, ini lantai berikutnya ini yang ada apa namanya ruang pemain mungkin nggak terlalu kelihatan di sini next. Dan ini lantai atapnya next. Dan potongan arsitekturnya, potongan panjangnya kita bisa lihat untuk parabolik ini juga dihitung ya kemarin ya untuk penduduknya juga untuk strukturnya, jadi dia ada nanti di foto. Dan ini tampak keluarnya guys. Ya ini tadi udah ya ini yang Plaza Barat
mungkin kurang lagi next. Nah ini potongan-potongan tadi ini potongan dari utara. Kira-kira prinsipnya sama bahwa orang tua akan masuk dari kompos yang agak lebih besar ini, kemudian di distribusi dia akan ke tier 1, tier 2, tier 3, nanti pintunya beda-beda next. Dan masih pakai tiket, sistem tiketingnya juga di scan. Kita bisa lihat area VIP di bawah, di atas yang penonton. Pintu masuk ke area yang di belakang dinding ini udah langsung menuju ke masing-masing masing-masing tempat duduknya. Next. Ini perspektif masih di basic design. Jadi kita lihat di sebelah kiri itu kolom-kolom terbuka, hanya ditutup fasad dari enamel. Dan ini area atapnya yang sebenarnya bisa untuk keliling, lihat view arah laut, bahkan bisa nonton Formula E juga kalau kebetulan lagi ada Formula E, tapi mungkin pada saat itu kan malah ditutup. Next. Nah ini yang tadi, jadi proses konstruksi awalnya. Ada 8 king kolom yang luasnya 36 meter persegi, sebesar apartemen ya. 36 meter persegi, ada 8 king post di lain, selain ratusan kolom lainnya gitu ya. Jadi mulai pembangunannya tentunya dari fondasi perbagian intersection ini, kemudian king postnya dicor sampai selesai, sampai 70 meter, angka pastinya saya nggak hafal. Kemudian ini pile cap dan lain-lainnya. Ini waktu kita bisa lihat king postnya 8 dibangun dulu, kemudian per section dicor. Jadi kalau kita bicara stadion sepak bola ya sebenarnya dia bukan untuk serapan air di bawah lapangannya sendiri, kecuali di luar stadionnya itu sendiri. Ya, ini proses konstruksinya, pengecorannya. Ini ya, begitu dia berhenti di atas sambil ngerakit yang atap di bawah. Next. Ini dari drone, kita lihat dari drone. Kita juga bisa lihat lapangan itu juga dua-duanya harus dikasih kayak lantai tiga gitu, dan ada pilingnya. Walaupun dia cuma lapangan sepak bola ya, karena harus memenuhi standar khusus. Kita bisa lihat danaunya di sebelah kanan, ini utara selatan gambarnya. Dan selalu jadi berputar ini waktu lapangan baru sebagian dicor. Ini perspektifnya, view perspektif ke arah utara. Next. Ini waktu atapnya udah naik, jadi kalau dibandingkan dengan ini sebelumnya, ya atap sebesar ini dinaikkan dalam waktu saya lupa 4 hari atau seminggu gitu ya, pakai hidrolik itu. King postnya itu yang sebagai salah satu pengangkat untuk pakai pakai hidrolik dinaikkan ke atas gitu. Ini dari sisi utara, ini dari sisi selatan. Jadi kerjanya nggak linear tapi paralel, dia fasadnya udah mulai masuk. Next. Kita bisa lihat pada saat konstruksi juga, jadi kerangka atap, rangka utamanya naik, baru dia finishing di atasnya, sambil dia finishing luarnya, kemudian begitu dia watertight lah, relatively watertight, dia pakai, baru dia finishing di dalam. Dan sementara itu lapangan itu udah bisa dipakai gitu, karena dia emang satu lantai. Next. Kita bisa lihat sekelilingnya macam-macam, selain rumah tinggal tetap masih ada orang bercocok tanam gitu ya. Ini di belakang rel, di belakang daerah umum. Next. Yang sekarang lagi kita tahu ulang. Ini ada badan air, ini dari Instagramnya JIS. Banyak memang fotografer yang ngambil foto dan saya pilih fotonya ke sini. Next. Nah ini saat fasad yang besar itu sekitar 70 meter yang tadi harusnya beda material, akhirnya kami pakai enamel. Kenapa enamel? Kalau karena dia homogen, kemudian finishingnya juga tahan lama gitu ya.
bisa dilihat sebenarnya dari sekarang, walaupun dia nggak sempurna tapi paling baik, dan depan dia hanya satu lapis gitu untuk depan belakang. Ya di bawahnya ini tadinya kami ingin membran gitu ya dikasih cahaya, tapi karena kebutuhan pragmatis akhirnya ya banyak hal di harus kompromi sebenarnya kalau proyek sebesar ini nggak semua bisa di bisa dicapai. Ini lingkaran kampus ini 36 meter persegi, atasnya tentu lebih besar gitu ya untuk nahan atap tadi juga atap tadi. Next. Ini tadi fotonya Pak Wira. Jadi protektif paint-nya dilakukan di bawah sebelum dia diangkat ke atas untuk fasad yang perforated ini. Next. Next. Ini waktu lapangannya sudah selesai, stadionnya juga sudah mulai terbentuk. Next. Nah, selain protective paint tadi di ini juga untuk lantai ini yang gubernur waktu itu emang spesifik kita plaza semua di atas ini concourse dibuat bisa untuk tempat sholat. Belakangan diminta untuk ada tempat duduk dan lain-lain, itu juga tantangan gitu ya. Tapi ternyata berjalan dengan baik waktu dipakai untuk sholat itu kemarin dua kali. Next. Ini juga tadi ada ini dinding di dalamnya berbagai macam warna. Ini untuk masuk ke dalam gang masuk ke dalam di luar tadi juga ada. Next. Ini daerah VVIP, jadi kalau presiden, gubernur atau nanti kalau internasional ya ada presiden dari negara sahabat, dia akan masuk ke sini. Ada hospitality desk, terus ada tempat penonton, tempat menonton. Jadi ada lounge, ada tempat penonton. Yang sebenarnya di waktu-waktu tidak dipakai, dia bisa dijadiin function juga sebenarnya, ada ruang rapat. Ya ini tadi kalau dibandingkan dengan perspektifnya. Next. Sekarang sudah selesai, sudah bisa dipakai dalam proses sertifikasi sebenarnya. Yang saya itu juga udah selesai juga. Next. Ini detailnya, jadi air hujan pasti akan masuk. Kita punya talang gitu ya untuk menyalurkan di sepanjang tampaknya. Di sisinya. Ini ruang wawancara, jadi wartawan masuk dari sini, dari pintu ini, pemain masuk dari sini, terus nanti kalau sudah selesai wawancara terpisah lagi gitu. Jadi salah satu yang penting itu sirkulasi flow orang, pengunjung, penonton dan pemain. Next. Ini tadi yang vomitory kita sebutnya ya. Ini salah satu paling tinggi, jadi dia kita bisa lihat sejajar dengan yang paling tinggi. Dan semuanya udah ditandain, ini Bird's Eye View waktu masuk konstruksi. Next. Ini ITS tadi yang sebelah kiri. Next. Ini udah pulang-pulang. Ya ini sirkulasi kendaraan. Kemudian kita bisa lihat itu rel kereta. Kemudian ini disebut taman bayam tadi. Kita bisa lihat ini rem untuk masuk, kalau untuk keluar ada beberapa tangga lagi. Jadi pas bubaran stadion itu kalau pertandingan orang datang itu kan dia waktunya nggak dalam satu waktu, tapi bubaran 80 ribu orang keluar semua itu sebenarnya jadi beban gitu, termasuk VIP. Next. Itu ada solar panel juga yang masih bisa diperluas. Ini 5% untuk konsumsi, tapi perhitungannya sebenarnya 5% ini cukup untuk sehari-hari gitu ya. Tapi kalau pada saat pertandingan tentu kapasitasnya bisa 100% kan. Dan kebanyakan pertandingan di sore dan malam hari. Ini arah dari timur ya, ini Plaza Timur. Ini lapangan latihnya, lapangan pemanasannya yang sekarang setiap hari dipakai untuk bisa dipakai di Olympics. Ini udah selesai, waktu udah selesai foto ini diambil kira-kira bulan yang lalu. Next. Kita bisa lihat bahwa dari sini tadi tembus gitu ya. Next. Ya baik, sekian, terima kasih. Terima kasih. Kita punya waktu 5 menit, boleh?